Perbaikan jalan cor beton di kawasan Cililin, Bandung Barat memakan korban sejumlah pengendara. Hal tersebut akhirnya viral di media sosial setelah terekam kamera CCTV. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun minimnya rambu peringatan dan penerangan jalan menjadi salah satu pemicu kecelakaan. Sebuah tayangan peristiwa kecelakaan lalu lintas di Jalan Cihampelas, Cililin, Kabupaten Bandung Barat terekam kamera CCTV. Seorang pengendara sepeda motor sport dari arah Cililin menuju Bandung terlihat melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian akhirnya menabrak beton coran perbaikan jalan yang belum rata. Akibatnya pengendara seorang laki-laki langsung terjungkal dan sempat tak sadarkan diri sebelum akhirnya mendapat pertolongan dari masyarakat sekitar. Tak berselang lama, masih di tempat sama, sebuah kendaraan jenis sedan juga menabrak beton jalan yang masih dalam perbaikan. Peristiwa yang terjadi di pas akhir pekan lalu, tepatnya 27 November 2021, sempat viral hingga kini di media sosial. Dua peristiwa kecelakaan tak menimbulkan korban jiwa. Minimnya rambu sekaligus penerangan dan juga petugas di lokasi perbaikan jalan menjadi salah satu pemicu kecelakaan. Aparat kepolisian sektor atau Polsek Cililin mencatat, sedikitnya sudah ada 6 laporan peristiwa kecelakaan di beberapa titik lokasi perbaikan jalan. Jelaskan peristiwa yang belakangan ini viral terkait kecelakaan di daerah Cihampelas. Yaitu ada seorang pengguna, Indonesia ada seorang pengguna motor menggunakan Ninja, itu menghantam, menabrak trotoar, menabrak cor-coran. Kondisinya, Bang? Ya, kondisi pada saat ini adalah sepanjang jalan dari Jalan Cililin maupun Jalan Cihampelas, 3 bulan lalu, yang kita ketahui adalah di sini ada perbaikan, pengecoran jalan sepanjang. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati melintasi lokasi perbaikan jalan dengan memperhatikan rambu peringatan dan tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi hingga membahayakan bagi pengendara sendiri terutama pada malam hari. Ruas jalan kabupaten sepanjang 50 km dari Cihampelas hingga Gunung Halu saat ini tengah perbaikan total. Anggaran 177 miliar digelontorkan Pemkab dari dana pinjaman salah satu perusahaan BUMN, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur, dan ditargetkan rampung akhir tahun 2021. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.